Baik, assalamualaikum. Kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan. Saat ini saya sedang berada di lokasi rumah duka yang berada di Gang Krikil, Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Terlihat di sini para saudara ataupun keluarga kerabat korban atas nama Jaja Ahmad Jayus yang merupakan mantan ketua Komisi Yudisial RI meninggal, dan kerabat ini melakukan penyambutan. Dalam keterangan yang diterima oleh tribuncirebon.com di lokasi menyebutkan bahwa jenazah sudah bertolak dari Bandung dan sekarang berada di perjalanan daerah Cirebon. Seperti ini pemirsa, rumah duka yang berada di Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus. Terlihat juga karangan bunga turut berduka cita atas meninggalnya Dr. Haji Jaja Ahmad Jayus SHM HUM, ungkapan yang dikeluarkan dari Bupati Kuningan ini. Kemudian juga ada karangan bunga dari Novel Saleh Hilbay, Deputi Kadin Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!